욕심이다. 그 두 명의 역사적인 인물이 기자들 용돈 좀 챙겨줘. 진짜! Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita film Reborn Rich, yaitu episode 4. Tapi sebelum membahas ke alur ceritanya, Mimin sarankan untuk menonton episode 1, 2, dan 3-nya terlebih dahulu, supaya nyambung mendengar alur cerita filmnya. Dan tak lupa Mimin ingatkan, jangan lupa cari tempat ternyaman untuk rebahan, yang tentunya untuk para kaum rebaners. Siapkan cemilan? Oke, mari kita bahas alur cerita filmnya. Film dimulai dengan wakil pimpinan yang menyuruh Pak Kim menyelidiki Oh Si-yoon. Scene beralih di peluncuran Sonyang Motor, yang terus digagas oleh pimpinan Sonyang, tapi tidak disetujui oleh anak perempuannya, karena banyak memakan biaya besar dan tidak memiliki keuntungan selama bertahun-tahun. Pimpinan yang mendengar perkataan anaknya langsung marah dan meninggalkan tempatnya. Tapi setelah membuat ayahnya marah, Huayung malah meminta bantuan dukungan ayahnya untuk menjadikan suaminya calon dewan, yang tentu saja ditolak mentah-mentah. Scene beralih di mana pimpinan dan yang lain menonton perlombaan dari atas. Tapi tiba-tiba perusahaan pesaing Dayon melesat ke peringkat 1, yang membuat pimpinan khawatir, yang ditenangkan oleh Dojun. Tak lama setelah itu, tiba-tiba pimpinan Dayong datang yang bernama Juyong, yang membuat Dojun sangat terkejut karena melihat dua legenda di kehidupan sebelumnya yang berada tepat di depan matanya. Jin Yang-chul, 분명 달러. Mereka berdua terus bersaing dalam segala hal demi menjadi yang terbaik di Korea. Di sisi lain, wakil pimpinan mendapat kabar kalau mobil balap Sonyang mengalami kerusakan. Bukannya menyuruh berhenti, wakil pimpinan terus memaksa mobil hingga sampai ke finish. Tak lama setelah itu, benar saja, mobilnya hancur dan terbakar, yang membuat Dayong tambah besar kepala. Yang tentu saja Dayong menjadi yang terbaik, yang membuat pimpinan Jin Yang-chol sangat marah kepada putranya karena tidak becus mengurus semuanya. Pimpinan pun pergi meninggalkan perlombaan. Singkat cerita, Sonyang Motors akan meresmikan mobil pertama perusahaan. Tapi yang menjadi masalah, pimpinan tidak bisa ditemukan keberadaannya. Karena hal itu, wakil pimpinan berasumsi yang langsung ditepis oleh Dojun, yang mengatakan itu akan menjadi tanda tanya kepada reporter. Dan tentu saja hanya Dojun yang mengetahui lokasi kakeknya sekarang, karena sudah khatam membaca buku story pimpinan ketika masih menjadi Hyunwoo. Hajangnim 없이 진행합시다. 한명만 더 자극할 텐데요. 아버지, 양철 회장이 지금 어디 있는지. Singkat cerita, Dojun dalam perjalanan ke tempat kakeknya. Di perjalanan, Dojun teringat dirinya pernah bekerja di Sonyang Motor ketika lulus SMA. Tak lama setelah itu, Dojun akhirnya sampai di tempat tujuan. Tapi yang membuatnya terkejut, dia tidak melihat pimpinan yang ternyata berada di gudang sebelah, yang membuatnya akhirnya menemukan kakeknya, yang membuat kakeknya terkejut karena tidak ada seorang pun yang tahu keberadaannya. Tapi di sini lagi-lagi Dojun bisa mengalihkan pembicaraan
dengan mengatakan kalau dia sangat memahami perjuangan kakeknya untuk menjadikan Sonyang Motor nomor 1 di Korea. Karena mendengar perkataan Dojun, akhirnya kakeknya mau meresmikan peluncuran mobil dari perusahaan Sonyang Motor yang membuat acaranya sukses. Tak lama setelah itu acaranya pun selesai. Terlihat pamannya terus mengulik info dengan berpura-pura menanyakan tentang forces kepada Dojun karena Hando Steel yang akan jatuh di tangan perusahaan Power. Yang ternyata paman Don Kila yang mengirim A In Suk untuk mematahi Dojun. Keesokan harinya terdengar bahwa 3 perusahaan sedang perang harga untuk membeli perusahaan Hando yang dimenangkan sementara oleh Dayung dengan harga $600 juta yang membuat wakil pimpinan sangat marah. Sin beralih di mana pimpinan Jin mendapat info tentang Dojun yang bergerak di perusahaan Power. Sin kembali di mana Dojun tidak sengaja mendengar Min Young mendapatkan beasiswa berkat privilege orang tuanya yang membuat Min Young memakan kata-katanya sendiri kalau dia tidak ingin menggunakan privilege kedua orang tuanya. Di sini Dojun tak menghiraukan dan pergi meninggalkan Min Young. Tapi Min Young berusaha mengejar Dojun yang tidak berhasil karena telah dijemput oleh kakeknya. Di dalam mobil terlihat kakek Dojun yang menyindir secara halus kalau dia tidak akan memaafkan orang yang akan melawannya. Kakeknya juga bertanya tentang uang $40 juta yang diapakan oleh Dojun ketika berada di Amerika. Di sini Dojun dengan pintarnya menjawab kalau dia memakainya untuk investasi film bersama ayahnya. Kira. 너 기분 좀 주지 마라. 내 피를 나눈? 네 그 돈 다 어디 썼나? 영화에 투자했습니다. 아들 복이 있구만. Sin beralih di sebuah hotel berbintang terlihat Min Young yang bekerja sebagai karyawan. Tanpa sengaja bertemu dengan Dojun karena mengantar bunga. Yang dengan bangganya mengatakan kalau dia menolak beasiswanya. Dan dia sekarang bekerja. Min Young juga mencela Dojun karena bermalas-malasan. Dan malah menginap di hotel berbintang. Tapi tak lama Oh Si-yoon keluar dari ruangan yang langsung membahas kerjaan kepada Dojun yang membuat Min Young sangat malu karena sudah mencela Dojun. Min Young pun akhirnya keluar dengan rasa malu. Singkat cerita, terjadilah perdebatan antara Dojun dan Oh Si-yoon karena Oh Si-yoon yang tidak setuju kalau tawaran mereka terus naik karena bisa membuat perusahaan bangkrut. Tapi Dojun tetap bersikeras karena ini perusahaannya. Di sisi lain ternyata bunga yang dikirim terdapat alat penyadap suara yang didengar langsung oleh pimpinan yang akhirnya mengetahui kalau pemilik Power adalah cucunya. Tak lama pimpinan langsung menjemput Oh Si-yoon karena mengetahui kalau dia sudah putus hubungan dengan Dojun. Disebabkan Dojun yang memiliki ambisi besar yang sangat berbahaya ketika gagal. Di sini Oh Si-yoon membeberkan kalau Jin Dong-kila yang membantu pendanaan perusahaan Dayong yang membuat pimpinan dan wakil pimpinan sangat terkejut. Wakil pimpinan dengan cepat mencari informasinya, sedangkan pimpinan masih terlihat shock akan kejadian ini, tapi berusaha kuat dengan mengatakan dia tidak akan ikut campur dan marah kepada Dong Ki karena ini yang disebut pengusaha
Shin beralih di tempat Yongki yang terus sibuk mencari pinjaman uang kemana-mana untuk memenangkan perusahaan Hando Steel, tapi masih saja tidak cukup. Sampai ketika Hua Yong datang dan mengatakan akan membantu meminjamkan 50 juta dolar dengan syarat kakaknya harus membantu karir politik suaminya, yang akhirnya disetujui. Keesokan harinya, siaran TV akhirnya mempubliskan di mana Son Yang berhasil membeli perusahaan Hando Steel dengan harga yang sangat tinggi, yang membuat pimpinan kurang senang. Singkat cerita, malam pun tiba. Tak lama Dongki datang seperti orang tak bersalah, yang membuat kakaknya langsung to the point kalau dirinya dan ayah telah mengetahui perbuatannya, yang membuat Dongki sangat canggung ketika makan bersama. Tapi berbeda halnya dengan Yongki yang diperlakukan baik untuk pertama kalinya oleh ayahnya. Shin kembali di mana Dojun dan Oshiyun merayakan kemenangan mereka karena berhasil memainkan harga perusahaan Hando Steel untuk menguras uang perusahaan Son Yang. Di sisi lain, Dojun juga mengetahui kalau Ah In-suk bertugas menguntit dirinya dan terdapat alat penyadap suara di dalam bunga yang dikirimkan. Karena itu mereka berpura-pura bertengkar. Keesokan harinya, lagi-lagi berita di TV memberi kabar salah satu perusahaan bangkrut yang tentu saja berdampak pada Son Yang karena memiliki saham di perusahaan tersebut, yang membuat Dojun sangat senang ketika memiliki kesempatan. An kereyo? 이렇게 과감한 배팅을 할 줄이야. 흑역 대리가 진동기 사장의 사람이라는 건 알고. 도청 장치. 내가 절대 파트너로 인정할 수. 금융 지원을 공시 요청했습니다. 신경제를 내. 당신의 위기에.